Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial yaitu cara membuat kunci pola layar di HP Oppo A15. Nah, buat kalian yang masih bingung, belum tahu bagaimana cara membuat kunci pola layar di HP Oppo A15 kalian, kalian bisa saksikan video ini sampai selesai. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai tutorialnya ya. Pertama, silakan kalian masuk ke menu pengaturan. Selanjutnya, kalian gulir ke bawah. Kalian pilih menu sidik jari, wajah, dan kata sandi. Kalian klik. Kemudian, kalian pilih menu atur kata sandi layar kunci. Kemudian, silakan tunggu 5 detik. Dan selanjutnya, kalian klik lanjutkan. Nah, di sini kalian diminta untuk memasukkan kata sandi layar menggunakan angka. Sedangkan kalian ingin membuat kata sandi menggunakan pola, maka kalian klik aja gunakan tipe kata sandi berbeda. Nah, di sini silakan kalian pilih pola. Dan kemudian kalian diminta untuk memasukkan kunci pola yang kalian ingin gunakan. Di sini saya ingin membuat kunci pola seperti ini. Kemudian masukkan pola yang sama seperti tadi. Oke, kita tunggu. Kemudian kalian apakah ingin menambahkan sidik jari? Kalian bisa tambahkan atau kalian bisa batalkan saja. Di sini saya batalkan saja, artinya saya tidak ingin menggunakan kunci sidik jari ya. Oke, kita back saja, artinya di sini kunci polanya sudah aktif guys. Kita coba matikan handphonenya. Kemudian kita nyalakan, maka ketika ingin kita gunakan, dia akan memasukkan pola. Kita masukkan pola, maka dia akan langsung terbuka guys. Oke teman-teman, itulah tutorial singkat dari saya, cara membuat kata sandi pola di layar HP Oppo A15. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.